Meskipun menerima berbagai kritikan, namun masih ada peminat yang prihatin terhadap pelakon dan penyanyi Fazura. Menerusi perkongsian di TikTok, seorang wanita yang dikenali sebagai Fatin memuat naik message perbualan antara dirinya dan Fazura di ruangan direct message DM Instagram. Sebagai peminat, Fatin meluahkan rasa sedih apabila melihat Fazura menyanyi seorang diri. "Saya sedih tengok awak menyanyi seorang tadi. Tapi dalam hati berkata, kuatnya awak boleh hadap seorang diri menyanyikan lagu itu tanpa setitis air mata pun. Saya yang dengar pun sedih sampai keluar air mata. Serius memang awak kuat, semoga diberikan kebahagiaan." Fazura atau nama lengkapnya Nur Fazura Saripudin kemudian membalas message tersebut dengan mengakui bahwa sudah tiada lagi sinar cinta dan dia kini berada dalam keadaan tenang. "Jangan sedih, alhamdulillah hati pun sudah tidak ada sepenuhnya pada yang lepas. Saya gembira dan tenang sangat. Terima kasih Fatin, jaga diri dan gembira selalu." Wanita tersebut bersyukur dengan respon yang diberikan aktris berusia 41 tahun itu dan menyatakan akan tetap memberikan sokongan sepenuhnya. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata warganet menyifatkan pelakon film Golden Gincu itu sebagai seorang wanita yang tabah dan sentiasa merendah diri apabila melayan peminat. Inilah Fazura, satu-satunya artis dengan followers berjuta tapi tetap membalas message peminat yang tidak dikenali pun message saya pun dia pernah balas. Kesian dia kena pergi promosi dan menyanyi lagu itu seorang diri di sana. Tapi reality mestilah kena bagi dua bukan. Walaupun orang kecam suara dia, aku suka semangat dia tak ada pun melenting bila artis-artis lain perli. Dia diam sahaja, cuba orang lain mesti sudah kena saman.